Hari ini saya telah beli mini pool untuk Aaron. Ya, jom saya nak unboxing. Kita tengok macam mana mini pool ini. Oke, sekarang saya nak unboxing mini pool. Oke, mini pool ini lebar 2 meter, darab dengan 1.2 meter, ketinggian 40 cm, cetek saja, oke lah untuk baby. Oke, sekarang saya nak pom, tunjukkan bagaimana pom. Bagaimana pomnya? Eh? Cuaca panas betul lah ini. Ini tengok badan pun sudah perlu-perlu. Oke, mini pool ini ada 2 ring. Sekarang saya napom ring yang di atas dulu. Oke, kita tengok apa kejadiannya. Terpaksa guna manual electronic pump, tiada. Lupa beli tadi. Ya. Apa ini? Harap-harap saya dapat pom mini pool ini sebelum malam lah. Guys, saya buat inovasi sedikit. Memandangkan saya terlupa beli pump, electric pump, saya terpaksa gunakan inovasi. Ini ialah hair dryer pump inovasi. Oke, kita coba. Boleh pump kah atau tak boleh? Hai, memang boleh jadi ya. Guna inovasi hair dryer pun boleh pump, boleh tahan. Oke, sekejap lagi mini pool ini bolehlah gunakan. Oke, kalau rasa-rasa panas, bolehlah tutup hair dryer ini. Nanti overheat. Oke, lapisan yang pertama sudah siap pom. Sekarang saya nak pom pula lapisan yang kedua. Oke. Mini pool ini keluasannya 6 kaki kali dengan 2 kaki setengah. Dedeng. Oke. Nah, saya punya mini pool berjaya dipam selepas beberapa menit. Hampir 35 menit juga pam lah. Oke, sekarang saya nak coba berapa orang yang boleh muat ke dalam nih. Sekarang guys, saya isi air dulu. Oke, kejap lagi
Boleh mandi ke dalam. Oke, mungkin isi air ini mungkin mengambil masa dalam 10 menit, agak-agak dalam 10 menit lah. Oke, nah ini budak pun sudah tidak tahan untuk memasuk dalam. Eren. Wow. Wow. Hah? Oke guys, sementara menunggu. Oke guys, mainan dia sudah masuk dalam dulu. Oke, sekarang air sudah diisi hampir separuh, tetapi ini budak sangat excited untuk masuk. Terpaksa lah dia masuk dulu sementara pool ini diisi dengan penuh. Eren, si? Eren. Wah, dapat menenangkan pikiran. Kalau dapat berenang setengah jam, seolah-olah sudah macam pergi melancong, sudah melancong di luar rumah. Ini pun ini rasa luas, tidak boleh luas untuk sesuai untuk satu family lah, 3-4 orang. Hai, memang sesuai lah untuk musim-musim panas, sesuai untuk sesi keluarga pool ini, walaupun kecil tapi sangat seronok untuk bermain air. Oke. Hello, say hello. Hello, hi. Hi.
Hai. Say hi. Hai guys, lepas mandi pastikan mini pool ini dibersihkan. Air di dalam perlu dibuang untuk memastikan mini pool ini sentiasa dalam keadaan yang baik lah. Oke. Ini dia mini pool yang saya telah bersihkan dan terbalikkan.